Jono, sungguh kau tak pernah berubah. Kau obrol janji tinggal janji, sungguh diriku sakit hati. Halo Sobat Keker, kembali lagi dengan saya Mila, kru Keker Fajar. Sekarang kita lagi berada di Hotel Corporate Impresa Makassar, tepatnya di venue Best Blue. Sekarang saya sedang bersama dengan Dipa. Kita akan bincang-bincang terkait Dipa kan tahun kemarin mengikuti audisi KDI 2019. Kita akan mengulik seputar itu. Jadi yang penasaran stay tune nonton di YouTube Kak, YouTube Harian Fajar. Sebelum itu, halo Dipa. Hai Kak. Perkenalkan ke teman-teman yang lain. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Dipa Pancarani, bisa dipanggil Dipa. Dan kebetulan waktu kemarin, audisi kemarin saya ngikut KDI 2019. Kebetulan saya kontestan KDI 2019. Saya masih sekolah, sekolah di SMA Negeri 8 Makassar. Dan keseharian saya belajar dan juga latihan vokal. Sebelum kita lanjut, ini pastinya teman-teman ada yang penasaran banget nih. Dipa sendiri kan masih sekolah nih ya Kak. Kemarin kan 2015 pasti Dipa sendiri udah kelas berapa sekarang? Sekarang Dipa kelas 11 SMA, kelas 2 ya. Oh, kelas 2 SMA. SMA. Pasti tahun lalu tuh udah masih kelas 1 ya? Kelas 1. Wow. Masih SMA udah ikut audisi nasional. Ini bisa ceritain sih awal ininya. Ini kan terkait penyanyi. Dipa sendiri punya cita-cita sebelumnya gak mau sebelumnya? Jujur Dipa itu kan bukan penyanyi. Kebetulan Dipa bukan penyanyi. Dan pada saat audisi itu Dipa ikut ke kakak. Kakak penyanyi soalnya. Kakak lulusan dari alumni dari KDI juga, KDI 1 kemarin, Kak Ika, KDI. Dan Dipa temenin kakak ngejuri. Waktu itu sebenarnya Dipa cuma temenin bawa tasnya doang. Kan Dipa bukan penyanyi, tapi katanya disuruh ikut buat audisi itu juga, audisi dangdut. Dan katanya awalnya cuma buat konten, jadi ikut-ikut doang. Dipanggil ke Jakarta juga, jadi kontestan juga. Oh, jadi awalnya ini kecebur ya? Iya. Awal dari ikut diajak untuk konten, hanya konten ya. Terus langsung ikut audisi. Untuk ini Diva sendiri, emang dari kecil udah ada bakat nyanyi nggak? Kalau nyanyi, kebetulan ada kayak semacam parkes gitu. Iya, Dipa sering denger tapi nggak mau nyanyi, nggak suka kalau nyanyi lagu dangdut. Jujur nggak suka. Dipa pas waktu SMP kelas 1 Dipa ikut yang namanya Stufo, Studio Vokalia. Dipa ikut Stufo dan di situ baru kenal yang namanya bernyanyi. Karena dulu waktu kecil Dipa itu punya cita-cita mau jadi poluan. Jadi Iman nggak ada niat untuk jadi penyanyi dangdut? Nggak ada sama sekali. Jadi pas diajak ke Jakarta kenapa mau sih? Karena kan awalnya nggak suka. Jujur pas mau pamitan ke papa itu pernah kayak gini. Pak, banyak makasih. Pak, doakan Kak Indah lulus kan? Oh, doanya gitu. Iya kan. Terus kata papa, "Ih, jangan gitu, kayak gitu, jangan gitu. Jangan gitu, Nak. Gitu, jangan gitu, Nak. Ikutin saja, berdoa saja yang terbaik."
dan akhirnya lulus juga. Lulus di Jakarta lagi, audisinya di Jakarta, lulus lagi. Kan dua kali. Iya, dua kali. Iya, di Makassar audisi di Finish Point. Finish Point. Iya. Terus audisi lagi di Jakarta, di MNC. Lulus lagi. Oh, jadi doanya enggak kemarin. Iya, kamu ya. Terus awalnya kan enggak ada niat pas ikut sendiri terjun ikut audisi lolos dua tahap lolos. Emang maksudnya pas di situ sukanya gimana? Apakah langsung suka adaptasi? Belum. Masih kayak ya Allah, gimana nih? Saya enggak tahu nyanyi dangdut gitu. Saya enggak pernah, saya nyanyi di Makassar pun saya enggak pernah yang namanya nyanyi sendiri di atas panggung. Pasti ditemenin sama kakak. Kayak gitu. Jadi Kak Dei sendiri apa ya? Melatih mental, terus nyanyi sendiri. Terkait ini masih terkait audisi, selama audisi apa ya? Keluh kesahnya pas audisi. Pastinya kayak terkekang gitu juga kan. Pasti harus nampilin yang terbagus gitu. Harus nampilin yang terbaik, pokoknya yang terbaik buat banggain orang tua. Tapi tuh pas naik di atas panggungnya tuh Allah gitu. Allah gimana gitu. Jadi masih ini ya proses pemasangan panggung. Iya. Belajarnya pas audisi ya? Pas audisi dan pas tampil di TV. Di TV, wow. Langsung, kan sebenarnya kan gak suka menyanyi. Pas nyanyi langsung di TV dong. Pas nyanyi dangdut lagi. Dangdut lagi di TV. Ya. Nah ini terkait lagi. Ini kan Diva udah punya alumni KDI sendiri. Untuk sekarang ini lagi apa ya, sibuk ngapain? Maksudnya kan ini kan ada bakat nyanyi, maksudnya ada modal besar loh udah nampil di KDI. Sekarang lagi ini ya, maksudnya jobnya bagaimana? Kalau job sekarang kan lagi masa pandemi. Iya. Jadi kita tuh kalau sekarang masih kayak acara wedding gitu. Kalau event kan masih susah kan. Belum bisa. Untuk pas wedding sendiri lah genre lagunya dangdut, tetap dangdut. Iya, tetap dangdut. Iya. Oh, pasti nih teman-teman ada yang bilang nih, kan masih SMA nih. Biasanya itu anak SMA tuh sukanya di K-pop, masih jazz. Kenapa sih masih mau tetap lanjut sampai sekarang? Jujur kan dulu Diva nggak suka nyanyi lagu. Pas kebawa gitu nyanyi terus ke panggung. Jadi suka, makanya tuh kayak nyanyi lagu jazz kan Diva juga. Sukanya lagu jazz, jazz, pop. Diva tuh udah kayak lupa gitu. Kayak disuruh nyanyi pop, lupa. Jadi kayak lebih ke dangdut. Jadi ini permasalahan waktu ya? Iya. Pernah gak teman-teman atau followers Diva sendiri? Nah, kenapa sih? Banyak sih. Apa itu? Biasanya dia bilang apa sih? Kayak ngobrol gitu sih. Di sekolah pun malah Diva kayak dikatain Diva dangdut gitu. Terus dia nyanyi lagu KDI terbang berarti gitu sih. Ya aduh, kan Diva kayak apa ya. Padahal itu suatu prestasi loh. Iya, tapi lama-kelamaan udah bisa nikmatin hasil dari nyanyi lagu dangdut. Dari panggung ke panggung udah bisa nikmatin hasilnya semua. Ya nggak apa-apa lah, perang apa nggak peduli juga. Terakhir bisa nggak bisa kisarannya per waduh tanya manajer mau. Oh nggak ada manajer ya. Oh iya kita skip itu. Terus jadi dong pasti ada teman-teman kan kalau penyanyi kan biasanya kan nyanyi. Iya. Baru nyanyi ke teman-teman. Iya. Lagu favoritnya aja yang paling Diva hafal dan emang kesukaannya kalau nyanyi ini paling bagus sih. Kalau Diva lebih suka lagu itu sih, lagu Bang Jun, tapi di versi bisnisin gitu.
Yang pernah di coverin itu kak. Oh iya. Bisa mulai deh. Atau mau pemanasan dulu, minum dulu nih. Minum dulu. Ada dulu. Gimana? Ini enak banget loh. Balik lagi.